2018. Sepanjang berdiri secara perdana, Sekolah Luar Biasa Sri Sudewi Jambi memagangkan siswa SMA kelas 3 ke sentra industri. Hal ini dilakukan atas pemberlakuan kurikulum 13 yang menuntut siswa memiliki 60% keterampilan. Jumlah siswa kelas 3 SMA Sekolah Luar Biasa Sri Sudewi yakni 30 orang. Berdasarkan pemberlakuan kurikulum 13 yang menuntut siswa memiliki 60% keterampilan, para siswa kelas 3 dimagangkan ke sentra industri selama 3 bulan. Untuk program magang, pihak sekolah memberikan kesempatan kepada siswa yang mampu dan siap untuk mandiri. Dari 30 siswa yang ada, hanya 8 siswa yang dimagangkan dengan fokus pada keterampilan jurusan tata boga, tata busana, tata rias, otomotif, dan sablon. Dengan pendampingan guru, para siswa SLB Sri Sudewi dibantu dalam hal pengawasan dan komunikasi bersama pihak sentra industri. PLT Kepala SMA SLB Sri Sudewi Provinsi Jambi Dadang Mulyana mengatakan, dengan adanya program magang diharapkan para siswa memiliki pengalaman di dunia kerja. Intinya mereka punya pengalaman nyata, ya. Pengalaman nyata dalam artian bahwa di luar dunia kerja itu seperti itu. Sangat beda sekali mungkin dengan waktu di sekolah. Kalau di sekolah belajar keterampilan dengan guru, namanya juga dengan guru, baik waktu terbatas, peralatan juga mungkin terbatas, dan mekanisme belajar juga namanya terbatas. Namun di luar sudah ke dunia nyata, kan mereka harus terikat dengan disiplin, aturan. Nah, belajar dari itulah mudah-mudahan mereka dapat terbekali dirinya untuk masa yang akan datang. Itulah harapan kami dari sekolah. Jadi ujung-ujungnya sesuai dengan visi sekolah, ya, mau mengejar anak-anak supaya menjadi anak yang mandiri. Ita Rizky, JEK TV melaporkan.